Laporan Nik Surya Nimgat Rahman dan juru kamera Azhar Syamsuddin, Shanghai, China untuk TV3. Di Pulau Ligitan yang memiliki terumbu karang terbesar negara bakal dinaik taraf sebagai sebuah taman marin baru di Sabah. Cadangan oleh Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah itu bertujuan memelihara khazanah alam di pulau itu selain potensi pembangunan ekopelancongannya. Wartawan Muhammad Junaidi Subuh ada butirannya. Menerusi tinjauan pertama pakar termasuk penyelidik Taman-Taman Sabah ke pulau itu baru-baru ini, pelbagai penemuan menarik direkodkan. Tinjauan am yang kita jalankan, kita dapati banyak coral that damage because of the disebabkan oleh fish bombing. Tapi namun demikian kita juga nampak banyak juvenile coral yang baru tumbuh. Maksudnya lokasi ini reef ni dia ada harapan untuk recover balik. Selain itu kita nampak banyak sea urchin, ini satu indikator menunjukkan masalah kawasan ini ada masalah sikit. Mungkin reef dia tidak stabil, ekosistem dia tidak stabil. Tetapi kita masih nampak spesies yang jarang dijumpai tempat lain. Contohnya lambis-lambis dan crocodile fish. Sejak ditirap milik Malaysia pada 2002, Pulau Ligitan masih jarang dikunjungi. Namun aktiviti nelayan tradisi antara cabaran yang perlu ditangani Taman-Taman Sabah. Biasanya kami mancinglah. Dapat ikan macam-macam lah, Pak. Kadang-kadang ikan putih lah, ikan merah begitu. Kadang-kadang kami mengarang juga ada. Biasanya apa-apa lah yang kami boleh dapat itu kan, yang diberi itu kami ambil saja. Menurut pengarah Taman-Taman Sabah, Paul Basintal, pulau yang memiliki keluasan terumbu lebih 20 km itu kini menjadi tumpuan pihaknya selepas kejayaan pengurusan di Pulau Sipadan yang berhampiran. Sekarang ini kawasan ini belum lagi dilindungi atau dari mana-mana ordinan ataupun yang enactment sama ada di bawah kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Jadi mungkin selepas ini kita akan ambil tindakan untuk mengadakan satu kawalan lah. Tapi mungkin bermula dengan kesedaran awam sebab saya melihat mungkin nelayan-nelayan yang berada di sini kemungkinan berasal daripada pulau yang Dinawan dan juga Si Amil untuk mendapatkan sumber-sumber marin yang sedia ada di sini. Kajian lebih intensif juga perlu dilakukan termasuk ekspedisi saintifik Ligitan bagi menghasilkan satu pelan tindakan dan pengurusannya serta usaha mewartakan kawasan terbabit. Muhammad Junaidi Subuh, TV3, Pulau Ligitan. Pantau aktiviti anak-anak anda, cegah mereka daripada perbuatan melanggar undang-undang. Aksi mencuit hati Sarkas Tentera Kolombia menutup berita utama. Salam hormat. Selamat malam.